Yang namanya new normal itu satu tatanan masyarakat untuk hidup bersih, untuk saling menghargai lingkungan, dan lebih dari itu adalah membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, cuci tangan, kurangi yang bersifat konsumtif, jangan keluar rumah, misalnya belanja, padahal yang nggak perlu. Social distancing, jaga jarak, karena ini untuk melindungi dan sampai kita menularkan orang lain dan orang lain juga menularkan kepada kita. Begitu juga physical distancing, artinya secara fisik. Ini yang biasanya salaman, ini memang harus ditradisikan dalam rangka COVID-19 supaya jangan sampai COVID terus berkembang dan kita tidak bisa memutus mata rantai COVID itu sendiri. Ini yang menurut saya yang bisa saya tangkap dari salah satu kondisi ke depan. Tempat ibadah kan dipertimbangkan, itu kan ada aktivitas sosial, keagamaan yang menjadi tuntutan masyarakat. Buat saya silakan aja sepanjang tetap memperhatikan protokol kesehatan itu. Kita berharap juga, ini yang dimaksud bagaimana COVID-19 tidak menutup ruang-ruang untuk interaksi bagi masyarakat, utamanya ketika hamba-hamba Tuhan membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan, bisa saja diberikan ruang, hanya saja tentunya memperhatikan aspek penyebaran. Jadi jangan sampai nanti orang sholat masjid lalu tertular atau terkena dampak COVID. Itu yang kita harapkan masjid maupun musola dan sebagainya bisa mengikuti yang namanya penata usahan new normal. Nah, gitu. Sejauh itu mereka bisa menyesuaikan, ya bisa kita pastikan masuk ke industri yang lain.